bintang-bintang bulu tangkis Indonesia, Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan duet Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil mencatatkan prestasi gemilang di All England 2024. Iya, kehadiran mereka ini disambut meriah ketika kembali ke tanah air. Bagaimana tidak meriah, karena ini puasa gelar selama 30 tahun. Bener banget. Akhirnya terjawab di bulan Ramadan ini. Keren banget. Berkah Ramadan mungkin ini. Ya. Simak informasi berikut ini, pemirsa. Pahlawan bulu tangkis Indonesia yang harumkan merah putih di pentas All England 2024. Ya, selamat datang juga pada Bapak Fadil Ivan, Kepala Jenderal Premier PBSI. Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian Ardianto tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam. Keempat pahlawan bulu tangkis Indonesia ini disambut oleh Menpora Dito Aryo Tejo, CDM Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakri, Ketua Tim Ad Hoc Olimpiade Paris 2024 PBSI Fadil Imran, dan Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta. Ratusan pecinta bulu tangkis juga turut menyambut sang bintang di Bandara Soekarno-Hatta, Banten dengan meriah. Mereka menyanyikan yel-yel khas pecinta bulu tangkis tanah air. Jonathan menjadi atlet pertama yang dikalungkan bunga sebagai ucapan selamat atas prestasinya di All England 2024. Kemudian diikuti oleh Ginting dan Fajar Rian, serta tim supporting dari PBSI.